Hello semua, selamat datang ke Mari Main Sama-sama Permainan Kanak-kanak. Hari ni saya ada keluarga patung untuk awak. Diorang selalunya duduk dalam rumah patung. Semalam, The Swedish Doll's House. Ada ayah, mak, anak perempuan dengan anak lelaki daripada Lone Bee untuk kanak-kanak atas 3 tahun. Kalau kita tengok dia betul-betul, patung-patung ni nampak pelik sangat. Lagi-lagi anak perempuan dia ni dengan mak dia, saya tak tahulah, saya tak nak cakap, tapi diorang ni nampak hodoh lah. Kita akan buka set ni lepas tu tengok elok-elok. Jom kita tengok patung-patung ni betul-betul. Ni bapak dia, nampak gelap sikit, rambut dia gelap, mata dia warna gelap. Dia pakai baju merah dengan seluar hitam kelabu berkotak. Dia pakai kasut hitam. Patung ni boleh bergerak dekat lutut dia. Dia boleh duduk. Lengan dia pun boleh bergerak. Tapi tangan dia tak boleh gerak. Muka dia okey je. Cantik juga patung ni. Jom tengok mak dia pula. Yang bagusnya, patung ni boleh berdiri. Saya rasa mak dia nampak teruk lah. Rambut dia okey. Kusut sikit. Rambut dia sikat ke belakang. Tapi mata dia dengan kening dia memang teruk. Kat muka dia pun macam ada kotor sikit. Dia pakai dress merah dengan ribbon putih. Beg dia pula sama corak dengan seluar bapak tadi. Dia pakai kasut hitam. Dia pun boleh bergerak dekat lutut dengan lengan dia ni. Dia boleh duduk juga. Kepala dia boleh pusing sepenuhnya. Memang menakutkan lah. Sekali tengok, patung ni memang nampak pelik. Awak bolehlah tulis pendapat awak kat komen. Tapi saya rasa dia tak cantik. Mak dia pun boleh berdiri ke? Susah sikit, biar kita duduk je lah. Jom kita tengok anak perempuan dia. Saya rasa ada yang tak kena dengan mata dia. Saya rasa mata hitam dia lari. Mungkin sebab tu rupa dia pelik. Pipi dia pula macam hamster. Gaya rambut dia pun macam mak dia. Kat depan ada fringe. Dia pakai baju putih dengan dot hijau. Dia pakai seluar pendek. Selain tu dia pakai sandal warna pink. Rupa dia lebih macam rupa mak dia daripada bapa dia. Memang hodoh lah patung ni. Dia pun boleh gerakkan kepala dia buat satu bulatan. Ni pula adik dia. Dia nampak macam bapa dia. Tapi gigi dia nampak pelik. Bibir dia pun sama. Badan dia boleh bergerak lah. Saya rasa patung lain tak boleh. Dia boleh pusing habis. Lengan dia pun, lutut pun. Dia pakai kasut sukan putih dengan tali kasut hitam. Bapak dengan anak nampak lebih kurang. Mak dengan anak pun. Tulislah kat komen kalau ni patung yang paling hodoh yang kita orang pernah tunjuk dekat saluran ni. Tu dia untuk Smalan, The Swedish Doll's House Family, keluarga patung. Kalau suka video ni, bolehlah bagi thumbs up.
tulislah komen yang baik-baik pasal keluarga patung ni. Apa pendapat awak pasal keluarga ni? Mungkin pendapat awak lain daripada saya punya. Tak tahulah. Mungkin koleksi patung ni memang hodoh. Kalau belum subscribe, bolehlah subscribe saluran ni. Kita jumpa lagi lain kali. Bye.